Marco, satu tersangka perampokan menyerah setelah diringkus unit Reskrim Polsek Mariana. Tersangka tertangkap di rumahnya yang berada di Desa Sungai Rebo Mariana Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada polisi tersangka mengaku melakukan perampokan bersama 4 temannya yang korbannya pedagang es krim. Cara tersangka dengan mencegat korban saat mengendarai sepeda motor. Lalu tersangka menguras box es krim, uang dan telepon genggam korban. Tersangka yang tertangkap tugasnya menakut-nakuti korban dengan kayu. Modusnya beliau ini menghadang terhadap korbannya berapa orang, kemudian meminta barang yang diinginkan. Barang, kemudian bawa kayu. Apa yang didapat dari ini dari korbannya dapat uang, dapat HP. Ini ngelaku aksinya umur berapa? Di orang 5 korbannya. Mas, berarti yang 4-nya DPO masih ada? Masih pengejaran, dan ini termasuk juga pernah melakukan kejahatan juga di wilayah kita, dan ini mengulang lagi. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap 4 tersangka lainnya. Sementara tersangka yang tertangkap ditahan di tahanan Polsek Mariana. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.